Menurut catatan sejarah, Amerika ditemui oleh Christopher Columbus dan menjadi orang yang pertama menjejakkan kaki di Amerika. Tetapi, nama Columbus tidak digunakan untuk menamakan benua yang dijumpainya. Ia dinamakan sempena nama anak buahnya Amerigo Vespucci. Amerigo menceritakan ekspedisi bersama Columbus kepada dua orang Jerman yang bekerja sebagai penulis peta. Menerima maklumat dari Amerigo mengenai dunia baru, kedua-dua orang Jerman itu bersetuju untuk menamakan kawasan itu Amerika, yang dikatakan berasal dari Amerigo. Pada 3,000 tahun yang lalu, orang Fenisia bermusafir sehingga mereka menduduki satu kawasan di sebelah barat Mediterranean. Tempat tersebut diberi nama I-Shapen Inn yang bermaksud Pulau Hyrax. Hyrax bermaksud tikus purba. Kemudian, datang pula orang Rom ke kawasan itu dan memberi nama Hispania yang membawa maksud yang sama dengan Hyrax. Beberapa dekad selepas itu, mengetahui yang Hyrax itu sebenarnya bukanlah tikus purba tetapi anap. Ternyata I-Shapen Inn dan Hyrax adalah nama yang diberi dari moyang mereka terdahulu hasil pemerhatian mereka yang salah. Kini nama negara tersebut bertukar kepada Sepanyol. Negara China mempunyai banyak nama. Yang pertama, Dinasti Qin, iaitu bermaksud dagu yang diucapkan, didirikan oleh Qin Shi Huang Di, maharaja yang pertama. Yang kedua, Cathay, diilhami oleh nama syarikat penerbangan Cathay Pacific, berasal dari pengembara terkenal Marco Polo yang memanggil utara China dengan nama itu dan China selatan sebagai Manji. Yang ketiga, Zhongguo, dari kata Zhong yang bermaksud tengah dan Guo bermaksud negara. Zhongguo juga digunakan sebagai versi singkat dari Republik Rakyat China. Secara harfiah, ia dapat ditafsirkan sebagai negara pusat. Tetapi, terjemahan yang lebih tepat adalah kerajaan tengah. Selama berabad-abad, orang-orang China percaya bahawa bumi adalah inti ciptaan di bawah langit. Pakistan dalam bahasa Urdu bermaksud tanah muni. Pak bermaksud tanah suci dan Stan bermaksud tanah. Pakistan moden dibentuk pada 14 Ogos 1947. Namun, penggunaan pertama perkataan Pakistan muncul sedekat sebelumnya dari Chaudhry Rahmat Ali, seorang nasionalis Muslim. Penduduk ini berasal dari daerah Punjab, Afghanistan, Kashmir, Sindh dan Baluchistan. Menggabungkan huruf-huruf tersebut, mereka memberikan akronim sebagai Pakistan. Penjelajah Perancis bernama Jacques Cartier menyeberangi sungai bernama Saint Lawrence. Pada masa itu, Cartier dipandu oleh seorang penduduk ke suatu tempat bernama Desa Kanata, yang dikatakan sebagai salah satu tempat paling dingin di utara. Mungkin Cartier salah dengar pada waktu itu dan memanggil tempat yang sebenarnya nama Kanata kepada Kanada. Ada kisah lain datang dari seorang penjelajah Sepanyol yang dikatakan sedang mencari harta karun. Dari Amerika, mereka terus ke utara. Perjalanan sejauh ini tetapi mereka tidak menemui apa-apa yang mereka cari. Hingga akhirnya, mereka melaungkan Achanada atau Chanada yang membawa maksud tidak ada apa-apa. Akhirnya, tempat itu dikenali sebagai Kanada. Nama Chile sendiri berasal dari suku Mapuche yang bermaksud hujung tanah. Nama itu timbul kerana wilayah Chile berada di pinggir laut. Ada juga mengatakan ia berasal dari Chile-Chile, tiruan dari suara orang Mapuche untuk memanggil burung. Sementara orang Sepanyol yang kemudian menjajah tanah ini mendengar perkataan Chile sebagai orang Inca di Peru. Pada tahun 1515,
zaman kegemilangan pelayaran Sepanyol, terdapat seorang pelaut bernama Juan Díaz de Solís. De Solís melarikan diri dari undang-undang kerana membunuh isterinya. Beliau merancang untuk pergi berlayar. Bersenjatakan dengan 3 kapal besar, De Solís sampai di muara yang dinamakannya sebagai Mar Dulce. Ketika dia semakin jauh ke hulu, dia diserang oleh penduduk tempatan. Beberapa tahun kemudian, ekspedisi De Solís diteruskan oleh kakak iparnya bernama Francisco de Torres. Berbeza dengan De Solís, ketika dia tiba di tempat yang sama, Torres diberi hadiah dari benda yang terbuat dari perak. Legenda ini menjadi buah mulut hingga Sebastian Cabot pun ke sana juga. Lelaki ini ingin membuktikan sama ada tempat itu benar-benar mempunyai gunung perak seperti berita yang didengarnya. Tetapi usahanya gagal. Tetapi orang masih memanggil tanah di mana De Solís diserang dan De Torres mendapat banyak perak sebagai tiara Argentina atau tanah perak. Australia dikatakan berasal dari bahasa Yunani. Terra Australis Incognito yang bererti tanah selatan yang tak diketahui. Hal ini kerana orang-orang Yunani beranggapan lokasi Australia berada jauh di bahagian bumi selatan. Bangladesh membawa maksud tanah orang Bengali. Orang-orang Bengali menamakannya sempena kepala suku mereka iaitu suku Bang bernama Bangga. Nama Inggeris Finland bermaksud tanah orang Finland. Ini berasal dari bahasa Jerman Fina yang berarti sisik ikan. Itu merujuk kepada jenis pakaian yang dipakai oleh suku-suku Finland yang awal.